Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di Kalimantan Selatan Kalsel, Minggu 6 Oktober 2024. Titik kali ini diduga memiliki keterkaitan dengan sosok Gubernur Kalsel Sabirin Nur. Disampaikan Alake, KPK menduga ada penyerahan uang ke orang kepercayaan Sabirin selaku Gubernur. Dia menyebut, penyerahan uang ke orang kepercayaan pejabat kerap terjadi. Diketahui, Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kalimantan Selatan Kalsel. Dalam giat ini, lembaga anti korupsi itu dikabarkan mengamankan sejumlah pihak. OTT ini berkaitan dengan dugaan korupsi yang terendus oleh KPK. Hanya saja, KPK masih irit bicara terkait detail mengenai giat tersebut. Gufron hanya menyampaikan, KPK kini tengah melakukan pendalaman lebih lanjut. Tiap perkembangan dari giat OTT kali ini akan terus disampaikan ke publik.